Assalamualaikum. Saat ini kami tim UT Pekanbaru sedang melakukan perjalanan dari Pekanbaru menuju Kabupaten Tembilahan. Perjalanan kurang lebih 8 sampai 9 jam menggunakan darat. Kita akan mengadakan ujian online di daerah di mana mahasiswa yang selama ini ujian online harus ke kota WBD, sekarang kita adakan ujian online di daerah sehingga mahasiswa akses untuk mengulang mata kuliahnya tidak perlu harus melakukan perjalanan yang panjang. Mudah-mudahan ujian besok berjalan dengan lancar sehingga mahasiswa memperoleh nilai ujian ulang yang memuaskan. Untuk itu semoga kita semua diberi kesehatan, dan memang fasilitas ujian online di daerah ini melibatkan sekolah mitra kita yaitu SMA 1 Negeri 1 Tembilahan. Semoga di sana fasilitasnya semakin baik, yang pasti listriknya harus menyala. Jangan sampai pada saat ujian listriknya sama PLN dimatikan. Itu yang membuat kita selalu khawatir ujian online di daerah, karena tiba-tiba memang terjadi trouble yang di luar ekspektasi kita, yaitu pemadaman listrik secara bergantian. Terima kasih, sampai ketemu besok.